Dan inilah dia pemirsa, laga penutup hari ini antara Kancil BBK versus DB Asia. Selamat menyaksikan. DB Asia langsung mengambil inisiatif serangan lewat Faris Riyadi. Bola belum lewati garis. Serangan balik dari Kancil. Rama Redoni. Maksudnya Sanusi tadi gagal untuk memberikan umpan. Dia menguasai bola dia tadi. Tapi bola terlalu dekat kepada Nizar. Kesempatan serangan balik. Esak. Shooting langsung. Masih melebar di gawang dari Fahmi Misbah. Dengan begitu cepat tadi, Kancil BBK mampu melakukan serangan balik. Evrinaldi gagal pasinya. Kesempatan untuk Iqbal Alivian. Pasing ke yang kedua. Masih gagal. Penyelesaian akhir dari Ahmad Padilah tadi. Sebuah peluang emas. 2 melawan 1 di depan gawang. Tetapi belum bisa menjadi gol. Ini dia Iqbal dengan tidak egois memberikan bola kepada Ahmad Padilah. Tetapi masih mengenai tiang gawang sisi kiri gawang. Kembali kesempatan bagi Kancil BBK untuk membuka keunggulan. Rama Redoni lakukan eksekusi corner. Redoni lakukan shooting. Marvin pecah telur. Marvin Alexa mampu membuka keunggulan bagi Kancil BBK. Sang pemain yang begitu dingin menyelesaikan kesempatan tepat di mulut gawang Fahmi Misbah. Dia seakan enggan untuk melakukan tendangan langsung ke arah gawang meskipun secara posisi mereka sudah bebas di depan gawang. 3 versus 1 kesempatan. Gerafan berikan umpan ke tiang 2 dan penyelamatan yang begitu gemilang dari Fahmi Cheng. Menjaga asa bagi DB Asia tetap terjaga. Aji dapatkan bola, passing, shooting maksudnya, dan langsung berbuah gol pembuka bagi DB Asia. Aji Satria Pratama, si orang baik yang mampu membuka angka bagi DB Asia dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan begitu tenang. Bagaikan sebuah passing dengan kaki dalam melewati bola. Play on menurut wasit. Mampu dipotong oleh Dias. Kesempatan lagi. Ada Armia di sana. Passing ke tiang kedua. Bola chip yang masih melebar dari gawang M. Nizar. Menjelang akhir babak kedua ini, semakin banyak bola tanggung yang membuat kedua tim harus berjibaku untuk bisa mendapatkan bola. Ini dia chip yang dilakukan oleh Firmansyah. Masih sedikit melebar.